Tuan-tuan, dalam Islam ni, asal sesuatu halal ke haram? Al-aslu fil asya' dah. Al-ibahah, halal. Kan? Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Kata Allah. Kami ciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Asalnya? Halal. Melainkan terbukti haram. Jadi kalau kita tak tahu binatang apa boleh makan, tak boleh makan, tak ada dalil apa, hukumnya halal. Kalau no, dinosaur hak tengkuk panjang tu ada, okey. Kalau asalnya halal, artinya yang halal banyak, yang haram, kita perlu cop halal ke cop haram? Halal jakim ke haram jakim? Ha? Cop halal lo. Kita perlu cop yang haram ke cop yang halal? Ha? Ha? Sepatutnya kita cop yang yang haram. Tapi kita tak buatlah haram hap. Tapi asalnya sekarang ni orang timbul masalah, itu haram, ini haram. Yang haram tak dicop, dia ambil tindakan. Senanglah orang nak makan. Betul tak? Jadi sekarang dia tak bubuh cop halal, kita tak boleh ambil tindakan. Pasal dia kata pasal apa, dalam bahasa utara, pasal apa kopi makan ke darah. Kenapa? Pasal aku tak bubuh cop, dia kata. Dan kita sangka dia kata dia halal. Tapi kalau kita buat undang-undang terbalik, yang haram tak dicop dalam negara orang Islam, dia ambil tindakan. Betul tak? Undi saya. Itulah moral dia. Yang mana tak ada idea, pencin kan. Kita patut ubah sikit. Saya ingat saya cadang. Kalau dia orang kata, saya tahulah benda ni akan menjejaskan bisnes sikit. Sebab kita nak buat bisnes halal ni. Tak, bisnes halal tu go on. Tapi yang haram kena cop. Jadi tengah-tengah angkat, oh haram. Haram, okey lah. Yang haram sikit, yang halal banyak. Jadi kita nak pergi kedai, nak pergi restoran, tak payahlah tengok restoran ada cop halal ke tak. Ada cop haram tak? Sila pamerkan cop haram anda. Tak nak dia. Tak tak setuju lah. Tak setuju, ambil tindakan lah. Lampu tak pasang tu, siang pun ambil tindakan. Tapi dia, bintang ESP tu, dia 30, dia punya investment dalam bank. Lain bukan. Ni saya ni I am going to explain ni SB kan apa ASN majlis fatwa sidang tentang SB dan ASN ni, dan saya turut hadir lah, dan saya pun banyak bercakap lah majlis masalah ni. Tapi kita ada challenge sikit, kita sebut itu mungkin kawan yang buat penerangan tu dia mungkin tertinggal berapa perkara. Tak tahulah, tapi tertinggal. Pertama, mereka menerangkan tentang kepada kita tentang peranan PNB, Permodalan Nasional Berhad, yang memang kita lihat secara apa yang diterangkan itu meyakinkan kita sangat besar peranan dia di dalam memastikan aset negara ini dimiliki oleh orang Islam. Dimiliki oleh orang Islam. Dan mereka berjaya lah di sudut memastikan tidak terlepasnya aset-aset penting ni. Kita, itu dulu pertama. Kedua, mereka telah membuat syarat untuk diri mereka sendiri, tidak ada sebarang pelaburan dalam judi dan arak. Tak ada. Kemudian kebanyakan kaunter-kaunter mereka yang lain, anak-anak syarikat mereka semua ada penasihat syariah dia. Tetapi oleh kerana wang PNB ni besar, kalau nak bubuh kat bank Islam pun kena ada 40 bank Islam tu, dia kata baru boleh muat. Menurut mereka, bank yang boleh terima wang mereka ialah Maybank. Kerana besar, kita kena tahu tabung haji pun hadapi masalah yang sama. Jadi mereka semua yang lain tak ada masalah, tapi masalah tadi, masalah pada Maybank. Masalah pada tu dengan faktor tadi,
di samping mereka juga menceritakan adanya proses dengan pelibatan mereka pada Maybank, ramailah orang Islam telah duduk dalam Maybank dan bertukar dengan Maybank. Kaunter Islam Maybank jadi yang terbesar, takaful Maybank Islam jadi terbesar di Asia. Banyaklah, tapi dia belum cukup sempurna lagi proses. Kalau kita menyatakan benda ni diharamkan, risikonya aset pemilikan orang Islam tu ada bilion tu ditarik balik, dia meruntuhkan rangkaian kekuatan orang Islam di Malaysia dan juga pemilikan terhadap syarikat-syarikat utama yang menentukan negara. Di samping bukan mereka tak berusaha keluar, mereka berusaha tetapi kemampuan yang ada belum cukup di luar daripada kemampuan mereka. Maka kita bersetuju di atas darurat dan di atas keperluan ini bahawasanya mereka boleh, orang Islam, untuk menyokong mereka termasuk melabur dengan mereka, tetapi mereka sendiri mestilah menubuhkan panel syariah untuk memastikan supaya apa yang mereka katakan darurat itu terkawal, bukan asyik darurat ya. Jadi kita kata dia tubuhkan panel syariah dan kemudian orang boleh labur dengan dia. Yang darurat tu tak apa, dia ambil kira lah sebagai darurat. Tapi masa pergi istiaran tu dia sebut halal je, dia tak sebut yang tu. Tuan-tuan faham? Dia berusaha lah, dia kata. Ada patuan antarabangsa macam Mustafa Zarqa, memangnya. Kalau kita misalnya, kita terlibat dalam pelaburan dengan katalah syarikat-syarikat elektrik, memangnya, air dalam negara. Benda ni dengan modal yang besar, bila kita terlibat, kita akan terlibat dengan riba. Pasal kita tak mampu, tak ada siapa yang nak ni kita. Tapi kalau orang Islam kira dia tak faktor riba, dia tak boleh ambil syarikat-syarikat utama negara. Akan terlepas kepada tangan bukan Muslim. Ketika itu fatwa banyak di kalangan para ulama kata, di atas itu sedangkan memiliki dia, itu survival orang Islam. Maka dengan itu kita, sedangkan operasinya bukan haram, cuma pembabitan cara pemodalan itu je. Maka dengan itu kita terlibat dengan kadar darurat, darurat disukat dengan kadar-kadarnya, dan kita berusaha untuk keluar. Tapi kita jangan tinggalkan dia, kerana membela kuasa itu ialah tanggungjawab orang Islam.